Opera legenda ular putih, Huang Jin yang berangkat ular hijau, pembawaan karakter yang hidup dalam drama, yang begitu cinta tarian, itulah gambaran tentangnya. Saya temukan tarian yang punya perasaan, lalu setiap gerakan, perasaannya tidak sama dilakukan, yang bisa membawa pengaruh pada orang. Kampung halaman di Hunan menikah ke Taiwan hampir 10 tahun, meskipun kerasnya kehidupan, tapi hanya dapat menari Huang Jin seolah-olah bisa melupakan duka di hati. Tidak hanya rumahnya yang dirubah jadi studio tari, masih mendirikan kelompok tarian, membawa saudara sekampung menerima berbagai pertunjukan. Dengan para saudaranya menerima berbagai acara pertunjukan, tidak hanya menjadi tenar, juga bisa meringankan beban keluarga dari sesama saudaranya. Bahkan kampung halaman Cina juga mengundang mereka pulang untuk pertunjukan. Tiap ada pertunjukan abar, kami bisa mengundang penari pendatang baru. Pertunjukan bersama mereka, jadi kami setelah tur Taiwan, penawaran undangan ke Cina dari kami telah datang. Jadi kami punya banyak pengusaha dan teman dapat memberi pertunjukan abar kami. Itupun juga berharap kami dapat di daerah setempat memberikan kami beberapa sponsor, juga berharap kami dapat kembali ke Cina beri pertunjukan. Jika dapat tampil di kampung halaman terhadap Huang Jin adalah suatu hal yang paling menyenangkan. Inilah adalah impian yang terakhir. Jika mau terus berlanjut, bisa dibilang bagaimana di festival musim semi atau yang bagaimana kami berada di negeri asing. Kami masih dapat kembangkan tarian negara sendiri. Dan di samping itu, begitu populer di sini. Kami ingin mengatakan di sini begitu populer, biarkan semua orang Cina juga tahu, kami di sini sangat giat bekerja keras. Dan orang-orang di Taiwan juga sangat baik terhadap kami. Huang Jin ikut guru latihan. Berikutnya mau ke TK mengajar murid-murid menari. Kehidupannya kalau tidak latihan adalah mengajar menari. Kadang-kadang tidak cukup orang, adik punya juga ditarik masuk. Langkahkan kaki lalu injak ke lantai. Baru tarik lagi. Okey. Minat terhadap tarian tak sengaja telah membuka karir menari Huang Jin.